masuk kembali. Oh ya, kembali sini berarti jalannya Jakarta Monas. Bagi kah 1245 dan 10 kereta. Sedang main apa? Kereta main itu sekarang di untuk kereta. Kali ini gue mau ke Cilebut ya guys, ke tempat temen gue. Di sini katanya ada bakso yang enak banget di Cilebut, makanya gue mau telusurin nih guys. Dan sekarang gue baru sampai stasiun Depok Baru ya guys, ikutin terus ya guys perjalanan gue ke Cilebut dari mulai stasiun Depok Baru. Tadi ada iklan dulu ya guys, biasa bantuan suara kereta karena udah datang keretanya. Yuk kita ikutin terus ya guys perjalanan Molas Stories. Check it out. Thank you.
Lanjutkan kembali jalur 3 dari arah utara, segera masuk ke angkot terlain tujuan Depok, hanya sampai stasiun Depok. Hati-hati jalur 3. Informasi tujuan Jakarta Kota, rangkaian berangkat Cipayang. Tujuan Cipinang nambah rangkaian berangkat dari stasiun Tebet. Di sini gue udah di bawah ya guys, gue lagi di bawah tangga di lorongnya. Nah ini gue mau menuju ke depan, gue mau ke keretanya. Ini di dalam lorongannya panjang kan. Nah, ini kita kalau mau ke arah Bogor, Cilebut ataupun Citayam, kita lewat sini dulu guys, terowongan bawah ini, baru bisa nembus ke Bogor, Citayam, Cilebut dan sebagainya. Tapi jika mau arah balik ke Depok, nah arahnya sebelah sini ya guys, tuh beda. Ini arah balik ke Depok. Nah, yang putarin ini nih. Nah, kalau yang pas depan ini arahnya mau ke Bogor. Thank you.
Patuhi mereka yang telah ditetapkan untuk menjaga jarak, selalu menggunakan masker, tidak berbicara atau telepon di dalam kereta, dan gunakan hand sanitizer secara berkala. Pesan ini disampaikan oleh Sanitair. Kuman pasti hilang, hati jadi tenang.
guys, kali ini gue udah nyampe nih di stasiun Cilebut. Biasanya tiap hari kecuali hari Minggu. Oh, hari Minggu libur. Ramai ya ayah. Alhamdulillah. Berapa porsi nih biasanya kalau dihitung kira-kira berapa mangkok biasanya kalau nyampe 200? Lumayan ya, alhamdulillah ya.
Ini ada telur, ada urat ya ayah. Ini lagi kita lihat cara bikinnya ya guys. Belum ya? Belum. Abangnya lagi nyediain bakso. Di sini ada telur, ada urat tuh, gede banget kan, bisa dilihat baksonya. Di sini juga ada tetelannya guys. Nah tadi aku udah makan duluan, enak banget. Pokoknya baksonya di sini. Abang dengan nama siapa ya bang? Abang siapa bang? Jawir. Oh. Bang Jawir kata si tetehnya. Abang Jawir. Ini satunya lagi. Tuh gede banget kan. Ada urat, ada telur. Sini dia mangkal biasanya tuh dari jam 3 sampai sehabisnya ya guys katanya nih, walaupun di jalan pinggir jalan tapi enak banget baksonya tuh, nggak kalah deh pokoknya sama yang punya tempat-tempat gitu. Nah ini tuh bisa kelihatan kan guys, dia di pinggir jalan. Nah, abangnya gagah banget tuh ya. Semangat banget tuh abangnya. Nah di sini porsinya itu 11.000 ya guys. Satu porsinya itu mau telur murat sama ya ayah? Sama aja. Nah, sama katanya tuh guys, tinggal sendiri kan 11.000. Ini si tetehnya, dia mesen 2. Oke, tuh ada sayuran, ada baksonya, ada mie kuning, mie putih, toge. Wah banyak kayaknya ngeborong. Banyak ngeborong bakso. Sering langganan juga ya teh? Sering langganan juga ya? Oh langganan juga si tetehnya. Tuh ini abangnya lagi bikin. Nah ini ada mie, ada sayurannya, ada mie kuning. Kelihatan kan guys, tuh banyak banget kan mie-nya tuh ya. Ini baksonya. Nah, tuh ada seledri, daun bawang seledri. Nah, garam, jika kalian mau pedas bisa pakai saus, sambal ataupun cuka ya guys, kalau kalian ingin menambahkan biar agak-agak asam gitu deh, tergantung seleranya ya guys. Semangat banget tuh baksonya, kelihatan kan lu ngebul-ngebul gue kelihatan kan. Yang mau aja. Pinggir jalan ya guys, tuh dekat Alfamart juga, jadi kalian kalau mau cari minum gak usah jauh-jauh. Di sini banyak warung juga, habis makan bakso. Nah, bisa beli di apa ataupun warung ya, banyak di sini. Oke okay, bang, nih aku bayar dulu. Jadi 11.000 ya bang. Nih bang maaf, ini seribuannya recehan. Nah, aku lagi bayar dulu nih guys. Murah kan baksonya, Bang Jawir ya, tadi ya, benar kan nih? Oh benar, Bang Jaya tuh, nih dikembalikan ya. Makasih ya, abang. Oh, murah kan guys, tuh benar, kembalinya 90. Nah, karena tadi aku ada seribuannya. Sambalnya mantap. Oke bang, makasih ya bang. Oke guys, kita udahan dulu ya di videoku kali ini. Jangan lupa bagi yang suka, like, share, and subscribe. Dah.
menuju Bogor tadi jalur 1. Jalur 1 dari Tarawang siapkan masuk kembali menuju Bogor sesuai KA1814 rangkaian 8 kereta dari jalur 1 dan segera masuk menuju Bogor. Bagi penumpang yang akan selalu menunggu di belakang garis sabun merah yang berwarna kuning utama agar selalu keselamatan diri Anda. Hati-hati jalur 1 dan segera masuk kembali Bogor. Bogor berikutnya rangkaian masuk stasiun Bojonegoro. Jalur 2 dari arah selatan persiapan masuk kembali. Mohon tujuan tinggi kurang tujuannya Jakarta Barat dari jalur 2. Jalur 2 dari arah selatan persiapan masuk kembali. Mohon panggilan tinggi kurang tujuannya Jakarta Barat. Hati-hati saat melangkah melarikan jalan merah dengan trail utamakan selalu keamanan di Aceh. Beberapa berikutnya nanti kalian dengan stasiun Bojonegoro. Jadi kan pantau dari kan kalau belum dengan pedal samanya kalau sama lagi ya. Tadi kita dulu ini kembali dengan kalau barang buat atau lebih kan tidak terlalu lama berdoa dan semoga berikutnya akan saya dengan tahun yang berjaya. Jadi Masih di 18 jalur 1, sinyal keluarnya 12B, kemudian 5 jika berangkat.